boleh. Ya. Boleh. Biar enggak rasakan. Beratnya bisa digangguin suster terus ya. Kadang banget. Ayo. Iya. Balik dulu ya. Ayo minum apa? Berapa? Ya. Berat 15 kilo. 17 kilo. 17 kilo. Berapa? 17 kan? 17. 17 kilo. Satu benar satu wakibnya. Wakibnya ya. Sesar. Sesar operasi. Hah? Enggak tahu tapi dia banyak gini. Banyak gini. Mana bapaknya? Bapaknya. Kerja. Nanti kok udah gede am sedikit tapi sedikit ya sedikit aja sedikit ini ya susah kisahnya kulit di bawah kulit ada jaringan otot fascia nanti baru itu kan kaki. Itu kan menit lah ini motong ya, ya. Ya. Ini yang lebih tahu ya. Menit menit. Kalau kayak gini, mungkin kalau ini setengah jam bapak melahirkan di mana? Mana? Di lubuk. Lahirnya di Cibuga. Jadi tak bisa telentang lah dia ya. Kadang telentang. Dua-duanya bisa. Enggak sama kalau di perut. Ya, yang mundur aja dalam kita lakukan bersama membangun Sumatera Utara menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat. Saya melihat ada pasien dua, yang satu kembar siam yang nanti tanggal 23 akan dipisahkan. Yang satu lagi si Angga, saya sudah sering melihat anak ini. Saya lihat kondisinya membaik dan mudah-mudahan berangsur dia bisa seperti semula. Jadi tadi ada indikasi operasi berdasarkan kriteria-kriteria memenuhi yang paling terbaik optimal itu kondisinya. Jadi ini yang belum nyambung saya ini. Jadi sesuai dengan sekarang ini kondisinya sangat baik. Jadi kita sudah merencanakan tanggal 23 untuk dilakukan pemisahan. Hanya saja masih ada satu pemeriksaan lagi ulang yang kita mau pastikan scanning dari tempat penyatuan itu. Ada hal-hal yang harus kita khawatir? Mudah-mudahan insya Allah tidak ada, cuman mau kita lihat penyatuan, tingkat penyatuannya itu lagi sekarang. Karena kan sudah 7 bulan kita rawat dia ini. Sudah 7 bulan? Iya. Kalau lihat dari gizinya baik. Tanggal 23 nanti kira-kira kan dioperasi dong. Mudah-mudahan insya Allah bagus lah ya. Kita harapkanlah doa semua kita bahwa pemisahan ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan akan kita tangani semua di sini dari dokter yang ada di kita di Adamalik. Kesiapan tim kita sudah sampai selesai. Rapat terakhir kita kemarin sudah siap dengan tingkat operasi. Baik. Kasihan cukup banyak. Tapi jadi anak hebatlah dia. Iya, amin, amin. Bisa jadi gubernur dan wakil gubernur. Mana ya? Sini. Oh, pindah.